السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان جروب واتساب دراسه اسلاميه yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah Taqrib Karya Abu Syuja al Rahimahullahu Ta'ala Setelah berbicara tentang mandi yang wajib Penulis kitab membahas tentang mandi-mandi yang sunnah Di sini boleh mengatakan Faslun Waligtisalatul masnunatu sab'ata huslan Pasal Dan mandi-mandi yang disunnahkan itu ada tujuh belas Walil mabiti Mandi untuk bermalam di Musdalifah. Ini sebenarnya yang hak adalah bahwasanya ini tidak disunnahkan dalam madhab syafi'i yang muktamad ini tidak disunnahkan cukup mandi sebelum arafah karena bermalam di musdalifah ini dilakukan di malam hari setelah wukuf di arafah jadi jedanya tidak terlalu jauh antara wukuf di arafah dengan bermalam di musdalifah wukuf di arafah pada siang hari tanggal 9 dhuhr sementara bermalam di musdalifah dilakukan pada tanggal 9 malam jadi tadi siangnya sudah mandi Maka menurut Madhab Syafi'i yang muktamad ini tidak disunahkan Namun boleh-boleh saja orang melakukan mandi ini Mereka boleh saja mandi sebelum bermalam di Musdalifah Kalau memang butuh Jika memang perlu Tidak masalah Ditambah lagi karena Ibadahnya Nabi Muhammad Wasallam di malam Musdalifah adalah istirahat penuh Jadi beliau langsung bertolak dari Arafah begitu matahari tenggelam Kemudian sampai di Musdalifah beliau sholat Maghrib dan Isya, jamak dan qasar kemudian setelah itu beliau istirahat semalam penuh, bahkan beliau tidak qiyamul mulai pada malam hari ini. Maka berbagai hal tadi membuat para ulama tidak menyebutkan mandi sunnah pada malam musdalifah, karena tidak ada ibadah di situ, ya. tidak ada pertemuan untuk ibadah yang ada adalah istirahat pada malam hari itu. Kemudian wali ini juga tidak memiliki dalil khusus mandi untuk melempar jumrah yang tiga, yaitu jumrah yang dilempar pada tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah. Jumrah Ula, Jumrah Wusta, kemudian Jumrah Aqabah. Ini yang dilempar pada tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah. Ini tidak memiliki dalil khusus untuk sunnahnya mandi wajib di situ. Dan seperti yang kita jelaskan sebelumnya, ya orang kalau membutuhkan boleh untuk melakukannya. Namun tidak memiliki dalil khusus atau ibadah ini tidak memiliki dalil khusus untuk mandi sebelumnya. Kemudian walid tawaf yang terjadi adalah untuk tawaf dan dalam madhab syafi'i yang muktamad juga ini tidak disunahkan. Ini bukan sunnah. Mata Nabi Syuja menyebutkan ini sunnah tapi yang muktamad dalam madhab syafi'i seperti dalam al ini tidak sunnah. Kenapa? Karena tawaf itu dekat dengan saat masuk Mekah maka tidak disunahkan untuk mandi karena jedanya tidak terlalu panjang. Orang masuk Mekah biasanya langsung langsung tawaf. Jadi mereka mencukupkan diri dengan mandi saat masuk Mekah itu. Kemudian walisai waliduhuli madinati alaihi wasallam yang selanjutnya adalah untuk sa'i. Ini juga seperti tawaf ya tidak memiliki dalil khusus. Juga saat masuk kota Rasulullah SAW ini juga tidak memiliki dalil yang khusus. Namun, barangkali para ulama menyebutkan ini sebagai kondisi-kondisi di mana kita disunahkan untuk mandi wajib. Kenapa? Karena ada ibadah di sana, dan kita akan bertemu dengan banyak orang di tempat-tempat itu. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya ini adalah dalil yang umum yang bisa melandasi mandi itu menjadi sunnah yang dianjurkan. Ada sebagian kondisi yang memiliki dalil khusus, namun ada kondisi-kondisi yang tidak memiliki dalil khusus, namun di kondisi-kondisi yang tidak memiliki dalil khusus itu ada pertemuan untuk ibadah dan juga ada nasyat atau kesegaran yang bisa dimiliki oleh seorang muslim untuk menjalankan ibadah-ibadah itu sehingga dia bisa lebih khusyuk. Ini adalah 17 mandi sunnah yang disebutkan oleh Abu Syuja rahimahullahu taala dalam karya beliau Matan Abi Syuja ini dan ini mengingatkan kita akan pahala yang ada pada mandi yang kita lakukan dalam kondisi-kondisi ini. Kalau sunnah itu berarti ada pahalanya. Maka hendaknya setiap muslim bersemangat untuk mengejar pahala ini. Kemudian jangan sampai melewatkannya dan ingat bahwasanya menyiapkan diri, membersihkan diri termasuk pengagungan syiar Allah Azza wa Jalla dan itu akan membuat ibadah kita lebih khusyuk. Sementara khusyuk adalah ruhnya ibadah. Karenanya hendaknya setiap muslim menyiapkan diri untuk ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha mengejar kekhusyuan di antaranya dengan membersihkan diri dan bersiap sebelum menjalankan ibadah itu dan jika kita meniatkan hal seperti itu insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya nya wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min qulub dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.